Dilaporkan Rusia berhasil mencegat dua drone Ukraina saat berupaya menyerang wilayahnya pada Senin 21 Agustus 2023 pukul 23 waktu Moskow. Akibatnya drone tersebut oleng dan jatuh di Laut Hitam di barat Laut Crimea. Lantas upaya angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia kembali digagalkan. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, saat pesawat tak berawak Ukraina menyerang langsung terdeteksi oleh fasilitas pertahanan udara. Lantas dengan sigap sistem perang radio elektronik Rusia, kala itu langsung menghadang drone Ukraina. Akibatnya drone musuh oleng kehilangan kendali dan jatuh di perairan Laut Hitam yang berjarak sekira 40 km barat Laut Semenanjung Crimea. Selain itu, sistem peperangan elektronik juga berupaya menggagalkan serangan musuh. Diketahui belakangan ini, angkatan bersenjata Ukraina terus menyerang sejumlah wilayah Rusia. Adapun militer Ukraina mempunyai tujuan untuk melemahkan musuh dalam segi apapun. Hingga Selasa 22 Agustus, pertempuran antara Rusia dan Ukraina masih bergulir dan semakin memanas.